Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono bersalaman dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebelum sidang Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara kemarin. Ada satu momen yang menarik pada sidang Kabinet Paripurna yang diikuti jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju berlangsung di Istana Negara Jakarta kemarin. Momen yang jadi sorotan publik adalah saat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyapa para menteri dan kepala lembaga yang hadir. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menghampiri AHY dan langsung bersalaman. Saat AHY berbincang dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto, keduanya tampak saling menebar senyum dan sapa. Bahkan menariknya lagi, ketika sidang kabinet berlangsung, AHY dan Muldoko duduk bersebelahan. Muldoko merasa tak canggung bersalaman dengan AHY dan berharap Menteri ATR BPN bisa bekerja lebih keras lagi menyelesaikan persoalan agraria. Bagi Agus Harimurti Yudhoyono, salaman dengan KSP Muldoko seperti silaturahim. Hubungan Muldoko dengan AHY langsung menjadi sorotan publik pasca perombakan kabinet. Pasalnya selama ini keduanya berseberangan. Ini terjadi saat Muldoko yang disebut-sebut sebagai sosok yang dituding mengkudeta AHY lewat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Dengan Presiden, ya antaranya reforma agraria. Kalau hubungan biasa aja. Mungkin ada rencana pertemuan berikutnya dengan Mas AHY berdua lebih lanjut agar bisa lebih... aja saya undang ke kantor kan. Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Interaksinya seperti apa? Ada apa yang sangat biasa-biasa. Tapi ini kan pertemuan pertama. Agak kaku enggak, Pak? Tadi kaku enggak kan dilihat? Kaku sih, Pak. Agak panjang. Pasti, Pak. Enggak ngobrol panjang gitu, Pak. Ada upaya untuk mencairkan. Ya kan yang lain perlu disalamin. Ya kan gitu. Pak, apakah mengganggu, Pak? Soalnya ada hubungan sengketa partai? Enggak ada. Hubungan kerja tetap enggak ada alasan apa-apa. Kita berbicara efektivitas pemerintah. Enggak ada kecanggungan tersendiri? Enggak ada. Nanti jadi, kalau ada rapat di KSB kita undang. Pak, ini pertemuan pertama dengan Mas AHY ya setelah sekian lama itu. Iya. Salami Pramul, gimana Mas? Ngobrol apa sih tadi? Ngobrol apa tadi? Oh, enggak ngobrol, yang penting salaman aja, menyambut silaturahim. Bagaimana perasaannya, Mas? Kenapa? Bagaimana perasaannya? Perasaan apa tuh? Bersalaman nah, dengan Pak Muldoko kan? Ya biasa saja seperti orang bersalaman. Enggak apa salah. Siapa? Ada siapa? Enggak, salaman aja tadi. Salaman mungkin aja. Tadi ada pertemuan lagi, Mas? Ada pembicaraan berikutnya? Enggak ada. Kami belum ada rencana ke sana. Saya tadi hanya fokus pada agenda utama dari rapat Kabinet Paripurna ini. Karena penting sekali membahas ekonomi.